Pemirsa, emas merupakan salah satu alat investasi yang dinilai aman. Bagi Anda yang ingin berinvestasi emas, Pegadaian menawarkan solusi terbaik, yakni program cicil emas baik perorangan maupun sistem arisan. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Lensa Ekonomi dan Bisnis Jek TV hari ini. Terus saksikan setiap program-program Jek TV untuk terus menginspirasi hari-hari Anda. Saya Solina Lumbantoruan undur diri, sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Bagi Anda yang ingin memiliki emas sebagai investasi, Pegadaian memiliki penawaran menarik yang tentunya akan membantu Anda untuk memiliki emas impian, yakni dengan cara mencicil. Dengan sistem mencicil, Anda akan mendapatkan emas yang diinginkan dengan biaya yang ringan. Tidak hanya perorangan, Pegadaian juga menyediakan layanan cicil emas dengan sistem arisan, dengan maksimal anggota berjumlah 6 orang. Untuk cicil emas dengan sistem arisan, Anda beserta anggota cukup membayar DP sebesar 20%, dan sisanya akan dicicil sesuai tenor yang diambil. Ada yang menarik dari sistem cicil emas di Pegadaian, yakni angsuran per bulan bersifat flat atau tetap, meskipun harga emas berubah di kemudian hari. Selain itu, turut berlaku harga harian dan dapat berubah setiap saat. Bisnis di Pegadaian adalah bisnis emas, itu kita proyeksikan untuk investasi untuk jangka panjang. Jadi masyarakat bisa membeli fisik emas di Pegadaian dengan cara mencicil, baik secara perorangan ataupun secara sistem arisan minimal 6 orang. Jadi bayar DP kurang lebih sekitar 20%, nanti sisanya itu dicicil sesuai dengan tenor yang diambil. Artinya ketika dia mau ngambil tenor 1 tahun, berarti sisa yang dikurang DP tadi itu dibagi 12. Nah itu tidak menutup kemungkinan juga mau ditebus suatu waktu bisa. Adapun keuntungan yang nasabah dapatkan dalam berinvestasi emas adalah nilai emas yang tetap dan anti-inflasi. Selain aman, emas juga bersifat liquid atau dapat dicairkan kapanpun dalam bentuk uang. Selain itu, pembelian emas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Setiap cicilan itu flat, walaupun pada saat masa cicilan ada kenaikan harga emas. Berarti harga awal itu sampai harga akhir yang akan dibayar? Betul. Jadi pada saat akad, itulah harga yang kita kunci. Ria Agustin, Jek TV, melaporkan.